Kapten Muna. Aku contoh di setting. Lihat serangannya itu dah. Coach Akbar kembali. Lihat anaknya. Anaknya sudah kurus, guys. Kocek ya. Tumisingnya mana? Tumising, guys. Oke. Is ngising dia. Wes ngising ya. Ngising dah. Ngising. Ngising. Oh, mencret. Tuh, lihat. Jadi itu harusnya ada shading. Dan tapi enggak jadi shading. Dan lihat serangannya itu enggak terlalu fatal buat Akbar. Enggak kayak biasanya, teman-teman. Tuh, lihat. Oh, itu kamera kan, Bang? Minta minta videonya. Tuh. Hey, sini. Di sini aku. Hey. Tuh, tedungnya aja bahkan pun tedungnya itu udah enggak bisa ngelebar lagi, teman-teman. Karena dia udah terlalu lemes mungkin gitu. Tuh. Nah, terus kelihatan dari bagian dalam mulutnya tuh, dia punya sariawan tuh. Tuh harus kita bersihin tuh, kalau enggak bisa jadi bakteri buat dia. Hei. Sini, cium, Mbak. Ini. Hei. Jangan maaf. Ikat tulang ya. Oke. Okay. Hei. Ya, baru penek. Ya, kelentek ini nih. Nah, ini lagi dibiarkan lama-lama nih, setelah nih. Tolong. Aduh. Ini berapa, Mbak? Oh. Kita bakal coba kelentekin kulitnya lagi tuh, teman-teman. Tuh. Ya, maaf enggak tuh. Ya. Ini harus ekstra hati-hati ya, teman-teman ya. Kalian enggak boleh suka-suka hati kalian kayak Akbar nih. Ini sangat-sangat besar resikonya tuh. Tuh, pegang aja kepala udah lelet. Enggak bisa, kasihan juga megangin kepalanya. Kita biarin aja tuh. Tuh lihat. Biar dia menghirup napas bebas. Setelah lama dalam kandang. Kita sudah sampai, guys. Kemarin di dalam tuh ada airnya. Iya. Tapi memang kobra itu sukanya minum dari kayak gini, loh. Pancuran gitu. Oh, dari tetesan-tetesan air. Air hujan. Jadi kemarin tuh ini kobra setting, cuman enggak terkelupas-kelupas. Jadi kita bantu pakai air nih. Artinya dia bisa terkelupas. Tuh. Kelihatan nih. Ini baru ya. Kenapa kopi dia? Karena bantu. Bisa jadi parasit, men. Jadi kulit lamanya itu kalau nggak kita klopek bisa jadi parasit nih. Kayak dia sekarang nih, bau kali kan? Ular itu bau, baunya itu dari kulitnya tuh yang udah mati. Wow, keren. Keren terlihat. Minum lagi, nak. Oke, okay, nah tuh. Oke. Okay. Lihat, diminum. Dari sekian lama enggak mandi juga katanya. Pernah coba adegan seperti ini, teman-teman. Segar. Kalau kalian enggak mau mati. Jarang ada orang bisa selamat dari gigitan Muna. Membalek dia. Itu serangan tidak terduga nih. Yang kurang ajar nih, Kaci. Suara. Jelas dia mau diobatin kok malah mau dibunuh. Mungkin kobra kau banteng belum kita bakar matamu. Itu kobra.
Itu memang disemburnya mataku. Matilah dia. Ini apa sendo? Ini king cobra. King. Pinjam HP ibu enak nih. HP ibu sama Napisa. Hah? Sama Napisa. Ini aku nggak pengen untuk mancel mantul. Oke. Diam. Langsung dapat ya. Oke, diam. Nih. Nih kulit barunya, guys. Wow. Ya, bisa dong, yuk. Potong. Kau ku potong. Ku sate kau habis tuh. Darah kau aku minum campur umpedi. Wah, tidak tuh, jiwa-jiwa psikopatnya keluar. Waduh, psikopat kok, ayo. Terus itu kulit kau kujadikan beduk. Kurang apa lagi ya? Rambut kau kujual untuk rambut. Dibantu pang. Shadingnya, wis. Ya, bantulah. Cantik. Udah pernah gak? Coba ini kita ditemenin sama cewek cantik, guys. Itu psikopat, Kak. Jadi itu adalah mamanya King Cobra. Mamanya King Cobra. Jadi aku papanya. Jadi kami memang dua sejoli. Ini pesan lo balik. Enggak, kalau di toko itu belum sadar aku tuh. Belum sadar. Minimal bondem. Itu makannya apa itu? Makannya ular nih, Kak. Ular. Dia kalau makan hati. Kalau makan hati dia enggak mau. Jelas. Enggak. Aja lah yang makan hati. Ularnya jangan. Aku berat. Aku saja. Kamu tak akan kuat. Biar aku saja. Kayak gini lah penonton Dilan kalau udah beraksi. Ini lihat teman-teman. Oke, bisa deketin. Kita bakal cek taringnya. Jadi kalian enggak boleh coba kayak Akbar nih teman-teman ya, pakai kuku. Ini bisa kena ke kalian terus kalian mati, teman-teman. Aduh. Itu lihat. Itu lihat. Tuh. Tuh kelihatan enggak tuh taringnya? Kelihatan enggak, Bang? Kelihatan. Tuh, terus tuh kalian bisa lihat yang di kerongkongannya. Itu harus dibersihin, guys. Karena ini bisa buat, bisa bahaya banget buat si ularnya. Oke, kita paksa dia buat buka. Tapi kayaknya harus nanti sih kita bakal bersihin di rumah sih. Oke, kita bantu settingnya. Nah, pakai pipet. Sedot. Pipet. Sedot ya. Oke, pas buka deh, pas buka. Aduh. Ya gitu. Ke bawah. Bawah kan. Oi. Oke, rendam dulu. Nah, terus bisa ngelupas kan. Tuh. Apalagi kalau kalian bisa pakai sampo atau Daya atau Baik Clean, Mama Lemon bisa juga. Iya pula dibuat apa? Di matanya jangan sampai ketinggalan nih, ada Softlens. Nih, bukan cuma kakak itu aja yang pakai Softlens. Iya, aku enggak pakai Softlens ya. Enggak. Tapi tetap cantik ya. Nah, itu dari lahir sih. Iya. Kok ngamuk? Ada apa ini? Ngamuk deh, guys. Kita segitiga di antara kita. Aduh. Kok sasimu? Minta direhab kok. Waduh. Jangan. Ini pegang. Bawa sama mati, bawa. Semalam. Bohong. Kemarin aku habis gigit bawa nih. 3 hari. Wah, bawa itu. Ya, sampai menanah. Taringnya 2 tinggal di dalam. Aku ada live tuh, live feeding di Facebook. Itu tuh keluar tuh. Sampai ini mulutnya keluar tuh. Oke, kita harus langsung keluar nih. Masih lah, jangan kau buat gila-gila melek. Ini nih. Ini. Oke. Nah, ini enggak boleh. Ini bisa. Waduh, dia enggak buka mulutnya lagi tuh. Wis, cantik okay. Dia warnanya ya. Itu apa tuh yang dikeluarin? Yang dikeluarin itu kayak itu, Kak. Kayak kakak lama enggak sikat gigi kan ada kuning-kuning. Apa sih gigongnya? Gigong. Oh. Iya, itulah. Nah, ya gitu. Jadi tai gigi. Mulutnya si King Cobra memang bau banget kalau itu ada itunya. Tuh. Wis. Parah sih dia mulutnya. Cantik. Aduh. Enggak fokus gua nih. Diliatin cewek. Lebay. Ini kayaknya enggak cewek sih, jadian sih. Emak. Ini enggak lah, enggak. Apa sih, Le? Baru hampir belum. Masih kena gigit bajunya di sini gini. Alah. Mas. Mulutnya ramah banget ya. Iya, ramah. Medan enggak biasa. Orang Medan gitu. Harap dimaklum. Iya, ramah tuh. Di tempat kita udah ramah itu, Kak. Kalau enggak itu lebih parah tuh. Tapi ya kita menyesuaikan aja lah. Hey,
Nah, oke, karena aku bukan Panji, aku harus hati-hati. Harus aku takut-takut sikit. Balik kok. Langsung kena gaplok. Enggak jadi om. Lagi dibantu ini. Terus tengok perbedaan warnanya. Yang selesai shading dan belum. Oh, nah, nampak ke, kali. Ke silver-silverannya gitu. Ganti kulitnya tiap berapa lama itu? Biasanya sebulan sekali gitu, bisa lebih. Tergantung dia berapa banyak makannya gitu. Oh. Kayaknya lebih. Pulang, gojek aja lah, Bar. Kalau ular. Kenapa gitu? Apa megang ular di belakang gini? Enggak apa-apa, Lek. Kan kau megang ular. Kau tenteng kanan kiri. Kita bawa dua. Jadi nanti kita pulang dari sini kita bawa dua king cobra, guys. Ya. Nah, jadi yang megang itu adalah abang yang di situ tuh. Tuh. Namanya Bang Alwi, anaknya Wak Kanto. Jadi nanti dia yang bakal megang. Dan dia gak sadar, guys. Oke, ini adalah lomba menyakiti ular. Enggak sih, ini gak menyakiti ya. Karena ini memang udah waktunya. Dan kalau gak dibantu bisa menjadi parasit. Bisa membuat ular itu sendiri mati, teman-teman. Kayak ini udah mogok makan selama lebih 9 bang ya. Iya. Tuh badannya, lihat sendiri lah. Kayak mana, nilai sendiri aja. Yang kontennya sendiri. Waktunya ya. Kalau dia kalau belum waktunya itu biasanya badannya berminyak. Nah, ini enggak. Ini dalamnya waktunya. Cuman dia enggak bisa ngelepasin sendiri karena di kandangnya itu enggak tercukupi keperluannya dia. Contohnya kayak dia biasa ngelepasin di batu-batu, di kekayuan kayak gini nih. Jadi dia letakin badannya di kayu, di batu, ditempelin. Terus dia gerak. Nah, sini bisa deketin. Udah kelihatan. Nah, ini. Jadi anggap aja ini di alam. Dia nempel. Nah, terus ditarik gini nih. Ya, aku nanya, gaji berapa kameramu? Mahal kameramenku gaji mahal. Santai aja lah, TS1. Ini emang geser dikit ke sini nih. Saya minum putih aja udah senang kan ya. Wus, udah senang kali lah. Enggak ada. Nah, kan. Wus, lidahnya mantap cantik ya. Lidahnya. Cantik. Cuma kakak itu yang cantik ya. Enggak cuma kakak ini yang jangan cantik. Malu. Ini sekalian promosi kakak ini. Lain kali kalau mau konten kayaknya bisa ngajak kakak ini. Kalau lebih banyak viewers tuh. Bisa. Ini inilah pemanisnya ini. Boleh. Kayaknya aku bakal minta WA-nya nih. Kalau dikasih. Gabung di Wish enggak? Hah? Di grup Wish gabung enggak? Gabung. Wish Adventure. Ah, ada nomor. Wish Adventure. Iya. Wah, baru keluar tadi. Enggak ada, Kak. Malang dia mau. Oh, Bang Ari kan ada kan? Nanti kirim aja. Aja ada. Pokok nanti ada uang masuk Bang Ari kalau ngirim itu. Kena pelanggaran. Aku bikin konten baru kan. Jadi udah semua sih kutautkan YouTube, TikTok, TikTok apa YouTube, Instagram sama Twitter. Kutautkan TikTok tuh. Supaya TikTok-nya enggak blokir. Sial enggak tuh. Oke lah, sikit nanti lanjut lagi tunggu udah siap.